Hello everyone, welcome back to my channel. Nama aku Audi, aku 17 tahun dan kalau misalnya kalian baru di sini, don't forget to subscribe. But if you're not new here, welcome back. Hari ini aku pingin bikin video tentang how I do my hairstyle daily. It's just my everyday hairstyle. It's messy, it's quick, dan it's of course simple. Karena aku punya rambut pendek dan rambut pendek tuh nggak bisa diapa-apain, jujur kayak it just flow out, diurai gitu aja, cuma bisa gitu aja. Jadi most of the time aku urai, tapi kalau misalnya I was getting bored dengan uraian aku, dengan rambut uraian aku ini yang sangat hitam dan sangat pendek, I would tie it once in a while. Jadi hari ini aku pingin banget ngeliatin kalian semua gimana I do my hairstyle. So firstly, before I start, aku tahu banget kalau misalnya rambut aku nggak pernah at its best state, itu nggak pernah. Aku tahu kalau misalnya di setiap video yang aku bikin itu rambut aku selalu yang either really really messy or really really tied up and really crazy and etc. And I know that, I am very aware that I'm a really really bad hairstyler, or I never really fix my hair before I do my videos. But you know what? I'm trying to change that. Like, I don't want my hair to look really really bad and in front of everyone. So yeah, I'm gonna show you what I do. Pertama, aku mulai dengan menyisir rambutku. Aku gak mau rambut kusut dan tangled, makanya aku harus nyisir. Terus aku gunain Hair Energy by Macarizo spray supaya rambut aku tuh gak ngembang dan supaya rambut aku tuh kelihatan rapi. Terus habis itu aku ambil setengah dari rambut aku dan aku bawa ke atas, aku gulung-gulung dengan cara melinterkan. Terus habis itu aku ikat dengan karet hitam. Aku suka banget sama rambut ini karena ini tuh messy tapi simple. Aku awali seperti sebelumnya dengan menyisir rambutku supaya nggak tangled. Terus habis itu aku bawa rambut aku semua ke belakang supaya rapi. Lalu aku membuat rambut aku menjadi low ponytail. Habis itu aku ikat menggunakan karet hitam, membuat bolongan pada tengah-tengah rambut aku supaya rambut aku bisa masuk ke dalam situ, sisa ponytailnya. Terus aku menggunakan Macarizo Hair Energy lagi dan belakang sisir supaya rapi dan tidak ada rambut baby hair yang kelihatan. Simple yet formal. Again, sama seperti sebelum-sebelumnya, aku nyisir rambut aku supaya nggak tangled. Lalu aku ambil setengah dari rambut aku di sebelah kanan dan membuat bun dengan cara melinter-linterkan. Again, aku menggunakan karet hitam supaya nggak kelihatan, tapi masih kelihatan lucu dan kecil. Terus aku do the same sama rambut sebelah aku di sebelah kiri. Dan making sure kalau misalnya rambut aku yang kanan sama yang kiri itu sama dan tempatnya pun juga sejajar. Karena kalau misalnya nggak sejajar nanti jadinya lucu kayak gini, itu nggak sejajar kan. Dan
kayak you want to make sure kalau rambut kalian itu benar-benar kayak tahu bulat, nggak seperti antena. Cute yet simple. Ini adalah 3 favorite hairstyle aku. So that's it for today. Don't forget to comment, like, and subscribe. And I'll see you in the next video.